saya sebagai salah satu pemain game lah, dari CEO-nya kan 3-4 juta kekecilan nih pak gitu. Apakah legal? Pemain namanya Donkey dan Aura, dan ini mencapai lebih dari 1 juta orang yang menonton secara live. Nah, kalau menurut Irfan sendiri, apakah ada dampak tertentu menonton e-sport bagi pemain games yang amatir gitu? Oke, dampak ya. Kalau kita ngomong dampak, berarti ada negatif dan positif dong, Pak ya. Nah, kalau dampak, jadi nggak perlu kemungkinan hadirnya e-sport di Indonesia ini memang memberikan dampak positif maupun negatifnya gitu ya. Nah, salah satu dampak positif dari perkembangan e-sport ini dan umumnya industri gaming di Indonesia ya adalah terbukanya peluang lapangan kerja baru sih ya di bidang industri kreatif bagi generasi muda di Indonesia. Nah, tak hanya itu, e-sports juga dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan kemampuan kognitif, terus kayak belajar arti dari ya sportivitas gitu ya dan segala macamnya, menghargai orang lain, terus ada juga kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari prestasi-prestasi yang kita dapatkan di e-sports gitu ya. Terus meningkatkan kemampuan berpikir strategis, memecahkan sebuah masalah secara cepat dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi selain mendapatkan apa ya, selain mendapatkan hadiah berupa uang tunai, para atlet e-sports ini juga mendapatkan hal lain yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Ini masih kita masih dalam dampak positif ya teman-teman ya. Jadi yang pertama nih, meningkatkan skill dalam kerjasama tim. Nah, terus yang kedua ada otaknya bisa terlatih dalam berpikir kritis. Yang ketiga ini koordinasi indera mata dan telinga dan telinganya juga meningkat. Lalu yang keempat daya tahan terhadap stres menjadi lebih baik. Yang kelima ada melihat daya ingat atau sorry melatih daya ingat dan membuat keputusan secara cepat dalam waktu yang singkat. Nah, selain poin di atas, para player e-sports juga mendapat kesempatan dalam melanjutkan karir mereka kepada bidang yang lebih baik. Sama halnya dengan yang terjadi pada olahraga pada umumnya ya teman-teman ya. Nah, misalnya saja seperti peluang beasiswa ke perguruan tinggi atau menempuh bidang pekerjaan yang masih berkaitan dengan game, seperti reviewer gaming, brand ambassador, terus kayak caster, banyak sih, banyak banget peluang yang bisa kita dapatkan ketika kita lanjut dari industri game ini. Nah, dari kalau ada positif pasti ada negatif dong ya teman-teman ya. Jadi kita harus terbuka juga nih pikiran kita dengan dampak negatifnya. Jadi sebenarnya kan nggak terlalu banyak dampak negatifnya, tapi yang mayor ini adalah kesehatan kita bisa menurun teman-teman. Nah, yang pertama nih, e-sports ini memiliki risiko bagi kesehatan tubuh. Misalnya kan ya kita tahu seperti lambatnya pertumbuhan bagi otak akibat seringnya begadang, minum kopi, ngerokok, segala macam ya biasanya kalau gamer gitu ya. Selama 8 hingga 12 jam latihan per hari, apalagi nih pro player yang udah jadi tim besar gitu ya. Nah, banyak pemain e-sports stop karena terkena penyakit peningkatan cedera kayak terkait komputer, ini termasuk sindrom terowongan karpal dan nyeri punggung. Nah, gitu ya. Nah, biasanya emang sakit-sakit tuh kalau udah duduk lama apalagi. Nah, saat sedang berkompetisi biasanya para pemain-pemain ini dengan duduk gitu ya. Bermainnya tuh dengan duduk gitu ya. Nah, duduknya pun tak hanya sebentar namun bisa berjam-jam gitu ya. Dan juga saat latihan mereka biasanya menghabiskan waktu berjam-jam hingga begadang, dan itu akan sangat mempengaruhi kesehatan para pemainnya. Yang sangat ini juga selain kesehatan nih teman-teman. Nah, biasanya pendidikan tertinggal. Nah, pendidikan kita biasanya kalau untuk jadi pro player kita harus meninggalkan pendidikan kita. Nah, kenapa? Karena memang harus fokus ke dalam si 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 apa ya si tim ini, dan kita harus memberikan give it all ke tim ini. Nah, dampak yang satu ini adalah dampak yang paling sering dialami nih oleh atlet e-sports usia sekolah gitu ya. Dengan terjun ke dunia e-sports pada usia dini, para atlet akan semakin sulit membagi waktunya. Nah, di salah satu sisi juga mereka harus berlatih untuk kompetisi, di sisi lain mereka harus tetap mengejar pendidikan mereka. Nah, kalau kita bahas ini, pendidikan ini, kita mungkin ambil contoh kali ya, Pak ya. Nah, kalau ambil contoh dari Jonathan Liandi misalnya, dulu waktu dia e-sports, dia meninggalkan kuliahnya untuk fokus ke Mobile Legends. Nah, memang sekarang dia jadi YouTuber terkenal di Mobile Legends gitu ya, tapi dan ya kuliah bisa dilanjutin sih sebenarnya setelah setelah dia keluar dia bisa kuliah lagi, namun kan
waktu juga untuk pendidikan kan berharga gitu ya, dari Hmm. sisi pendidikan kan waktu berharga gitu ya, dan umur juga udah makin tua, tapi dia nggak masalah dengan hal itu gitu teman-teman. Jadi gimana kita bisa menyikapinya aja, kalau emang mau Oke. all in ke dalam e-sports gitu ya Pak ya, kita harus bisa memilah-milahnya lah kayak gitu. Oke. Jadi bisa membuka peluang beasiswa, tapi sekaligus juga di satu sisi bisa, ya harus pilih ya kadang-kadang harus Iya, betul fokus Pak, betul, itu ini sangat masuk menarik Pak, kuliah, karena iya. sekolah atau fokus ke e-sports. Ke e-sports, betul. Oke.